Ternyata di tim 1 juga ada sedikit miskomunikasi antara teman Herdi sama Brekoting ya. Saat itu Brekoting mengambil keputusan kita nggak sampai ke ujung, ke tempat mata air, karena berasumsi tim 3 nanti nyampe malam sekitar jam 8. Tapi Herdi sama Koting sempat terpisah. Herdi beranggapan bahwa sesuai skenario awal, kita bangun camp di dekat mata air. Akhirnya dia jalan sendiri sampai mata air, padahal kita bikin camp, bikin tenda hanya di gerbang kan. Dan itu akhirnya mau gak mau kita harus nyari, karena ya otomatis kan Herdi gak bawa perlengkapan untuk konsumsi segala macam. Akhirnya saya putuskan mencari sama Andri. Ya walaupun sebenarnya kalau saya mungkin tahu lokasinya dari tempat tenda ke mata air jauh banget, saya juga agak mikir-mikir juga. Tapi karena waktu itu pikiran saya sangat dekat, atau ya mungkin lah nggak sejauh itulah. Ternyata itu masih jauh banget. Dan itu pun dengan masih ada rasa ragu ketemu atau tidak. Mana teman kita yang di belakang, Bor? Udah makan gorengan dulu sih, Tabor. Si Herdi mana lagi? Herdi pasti stakin tempat ya. Harusnya sih. Cukup melelahkan. Mantap. Untuk orang seusia saya. Bapak beranak satu. Naik ya. Akhirnya pengennya buat dokumentasi di malam hari, tiba-tiba udah sampai di atas tuh udah langsung mak blek tidur, dan mau bangun udah itu udah hujan deras. Yang rencana awalnya kita mau sharing, kita mau bakar-bakaran itu gak jadi karena hujan. Ternyata ketika saya bangun, kondisinya kameranya itu kondisinya ngembun. Ada kejadian yang tidak disengaja sebenarnya. Pas disuruh buat kopi,
saya tuh nggak sengaja tuh sendalnya tuh nginjek santan. Santan itu yang mau buat masak paginya, mau buat bubur kacang hijau. Akhirnya pagi-pagi tuh sarapan mie instan. Mie instan pun lauknya lauk rendang. Pas dari pos 5 pos 4 enggak hujan. Cuma berkabut. Dari pos 4 ke pos 3 udah mulai rintik-rintik. Dari pos 3 sampai ke bawah, wah itu diguyur hujan deras. Di situ terdapat kendala yang menurut saya sangat menguras tenaga,